Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini, dengan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua, amin. Kembali lagi bersama saya di Dunia Cakrif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cakrif YouTube Channel. Sekarang, mari kita berkelana bersama dalam berita Hollywood tentang Tom Cruise tanda tangani kesepakatan film baru dengan Warner Bros. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Tom Cruise tanda tangani kesepakatan film baru dengan Warner Bros. Seperti dikutip dari Kompas.com, bintang laga Tom Cruise menandatangani kesepakatan baru untuk mengembangkan dan memproduksi film teatrikal dengan Warner Bros. Film-film ini akan merupakan campuran antara produksi asli dan franchise dan akan dibintangi oleh Tom Cruise, kata perusahaan itu dalam rilis yang menggembar-gemborkan kesepakatan tersebut. Sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai kemitraan strategis baru, Tom Cruise dan perusahaan produksinya akan memiliki kantor di lahan Warner Bros. Discovery di Burbank, California, Amerika. Ini adalah kudeta bagi Michael De Luca dan Pam Abdi, yang mengambil alih sebagai ketua bersama dan CEO Warner Bros. Motion Picture Group pada tahun 2022, dan yang telah berupaya untuk menghidupkan kembali studio tersebut, serta bagi David Zaslav, orang yang mempekerjakan mereka. Kesepakatan dengan Tom Cruise, yang memiliki proyek di studio saingannya seperti Universal dan Paramount, tidaklah eksklusif, juga bukan merupakan perjanjian tampilan pertama yang tradisional. Aktor tersebut dapat membuat film di perusahaan lain, namun harapannya adalah bahwa ia akan mampu menghasilkan film laris yang menarik secara global yang dapat menghasilkan sequel dan meningkatkan pendapatan Warner Bros. Tom Cruise sendiri pernah bekerja di Warner Bros. Di masa lalu, tetapi sudah satu dekade sejak dia muncul di Edge of Tomorrow. Dia juga muncul dalam rilisan Warner Bros. Seperti Magnolia, Rock of Ages, Interview with the Vampire, dan Eyes Wide Shut. Warner Bros. Juga memberi Tom Cruise peran terobosannya dalam Risky Business, komedi seks remaja yang menampilkan bintang tersebut tampil memukau bersama Bob Seger dengan pakaian dalam. Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Tom, seorang legenda mutlak di industri film, kata De Luca dan Abdi dalam sebuah pernyataan. Saya sangat menghormati dan mengagumi David, Pam, Mike, dan seluruh tim di Warner Bros. Discovery serta komitmen mereka terhadap film, penggemar film, dan pengalaman teater, kata Cruise. Saya berharap dapat membuat film hebat bersama-sama, imbuh Tom Cruise. Adapun, film Tom Cruise yang akan datang termasuk seri ke-8 dari franchise Mission Impossible untuk Paramount,
serta film aksi Universal mendatang dari sutradara film Edge of Tomorrow Doug Liman yang akan membuat aktor tersebut menjadi warga sipil pertama yang melakukan perjalanan luar angkasa di luar stasiun luar angkasa internasional. Dia baru-baru ini muncul di Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, yang mengecewakan di box office, serta Top Gun, Maverick tahun 2022, yang merupakan hit terbesar dalam karirnya. De Luca dan Abdi sebelumnya menjalankan MGM, meninggalkan studio setelah dijual ke Amazon. Di Warner Bros. Mereka telah menyiapkan Alto Knights, sebuah film mafia yang dibintangi Robert De Niro, serta Flower Valley Street, sebuah film thriller yang dibintangi Anne Hathaway. Terima kasih telah menikmati berita dari Hollywood tentang Tom Cruise tanda tangani kesepakatan film baru dengan Warner Bros. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian, para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cakriff YouTube Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.